Mobil mewah Lamborghini terlibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara kemarin sore. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil jenis supercar ini menabrak sebuah sepeda motor yang melintas di depannya. Mobil Lamborghini dengan nomor polisi B8RBY ini terparkir tak bisa melanjutkan perjalanannya setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Lamborghini berwarna putih ini ringsek berat di bagian depannya setelah menabrak sebuah sepeda motor yang tengah melintas di Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tidak hanya menabrak sepeda motor, supercar ini juga menghantam tugu yang berada di tengah-tengah pembatas jalan. Diduga sang pengemudi tak bisa mengendalikan kendaraannya. Berikut kronologis tabrakan yang melibatkan mobil supercar berharga miliaran ini. Mobil supercar jenis Lamborghini berwarna putih nomor polisi B8RBY ini melaju dari Jalan Boulevard Bukit Gading Raya ke arah Boulevard Barat Kelapa Gading. Pada saat di persimpangan, seharusnya Lamborghini yang berbelok ke arah kiri, tiba-tiba berbelok ke arah kanan. Pada saat bersamaan muncul sepeda motor dengan nomor polisi B6298SWI, tabrakan pun tak terhindarkan. Hingga saat ini polisi masih mendalami insiden kecelakaan ini termasuk memeriksa keabsahan surat-surat kendaraan mewah ini. Dan pengendara motor yang menjadi korban masih menjalani perawatan medis di ruang IGD Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Korban mengalami patah tulang iga, luka di kepala dan remuk di bagian kaki kirinya. Dari Jakarta, Fendra Kur.